Salir Ramdhani. Agak saat itu mengamankan bola. Abdul Razak hati-hati, sangat baik untuk memainkan. Kesalahan pemain Indonesia membuat Abdul Razak tadi sama keluasan untuk bisa mencetak gol. Jadi imbang 1-1. Ini tidak sempurna dari pemain Indonesia benar. Iya, ini tadi yang kita lihat bagaimana reaksi yang dilihat oleh Makro. Kenapa tidak langsung membuang bola, tapi memutuskan untuk mengirim bola dan kemudian justru bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan oleh Abdul Razak untuk bisa menyamakan kedudukan. Abdul Razak hampir setiap kali yang bisa mencetak gol. Kalau kita lihat bagaimana peran dia sangat baik ya, dia bisa menjadi bola, kemudian dia juga bisa menjadi tembok dan dalam situasi kelebihan postur itu membuat dia bisa menembak dalam situasi yang sangat nyaman. Kita lihat di sini kosong ya Bung ya, sangat kosong tadi, tidak ada satu pemain yang menjaga tadi pergerakan dari Abdul Razak dan mengenai tangan seperti ya, bahu dari Rizky Ridho ya. Ya dari yang sulit tadi kita lihat kan Abdul. Ya kita saksikan shooting yang keras di dalam kotak penalti memang sangat terluasa. Kita lihat Abdul Razak hujan dengan tendangan yang sangat